Pengendali Selangor Mehmet Durakovic mempertahankan barisan pemainnya biarpun kesilapan individu memberi peluang buat Arema Indonesia menyamakan kedudukan dalam aksi pertama Piala AFC. Gol penyamaan Arema menerusi Ahmad Bustomi pada minit ke-73 jelas berpunca daripada kegagalan pemain Selangor mengeluarkan bola dari kawasan bahaya sehingga mengasari pemain lawan. Namun ini reaksi Durakovic mengenai jaringan lawan. We wanted to play football because it was our mistake. It was our mistake on the right hand side. We wanted to play pretty football, and sometimes, you know, you got 5-6 minutes to go, clear the ball, you know. But because everyone wants to play football, and I encourage them to play football, you know. But we make a mistake, we give the free kick away, and then from the free kick they score. Apapun, Durakovic mengakui Selangor sepatutnya mengesahkan kemenangan lebih awal sekiranya peluang yang diraih mampu diterjemahkan dalam bentuk jaringan. Daripada itu, jurulatih Arema Soeharno pula menganggap keputusan seri di Selayang adalah pulangan positif buat pasukannya. Kita masih punya pemain ke-12, mudah-mudahan menjadi motivasi. Yaitu yang pemain yang maksud pemain 12 itu supporter. Mungkin di sana akan lebih banyak dan juga tentunya akan termotivasi anak-anak. Dan modal yang di sini ini mudah-mudahan kita nanti dapat modal lagi 3 di sana. Pandangan sama juga disuarakan Kapten Pasukan Ahmad Bustomi. Saya rasa Arema sudah bermain secara cara Arema ya. Tapi memang tim Selangor tadi dia mampu mencuri kesempatan dan mencetak gol di menit-menit awal yang membuat kita memang surprise, kaget. Tapi saya bangga dengan teman-teman mampu mengontrol emosi dan kita sabar, akhirnya kita bisa menyamakan kedudukan di babak kedua.